Pioner Sejati, gimana kabar ya? Luar biasa hari-hari ini ya. Semakin mendebarkan ya, rekan-rekan ya, akan apa yang segera terjadi. Sebelum saya melihat kolom komentar di YouTube, teman-teman, saya lihat di X ya, ramai nih, ramai ya, ramai. Bagaimana Pai ya? Ini ya teman-teman ya. Forum Pai Network memperbarui fitur penghubung antar muka layer 1 Chex Dex pemasaran kripto jembatan layanan daftar pedagang toko. Langkah ini membuktikan bahwa Picor Team berjalan tepat di jalur yang mereka umumkan sebelumnya. Prediksi selanjutnya akan menghubungkan SDK dan POM. Nah, jadi mungkin ada banyak tanggapan ya, reaksi daripada rekan-rekan Pioner atau siapapun di luar sana terkait pengumuman ini. Ada yang mengatakan bahwa oh, nggak punya partnership makanya dia buka peluang. Nggak gitu ya, tidak akan terpengaruh dengan hal itu karena kita sudah melihat utilitas 70 aplikasi yang terhubung kemudian terus bertambah. Itu langkah awal. Justru Pai Network memberikan peluang kepada rekan-rekan semuanya untuk ini ada gadis kacamata ya teman-teman ini. Ini nggak ada ya, kok beda ya. Satu wajah saja kok bisa berbeda gitu ya. Apalagi pandangan di luar sana orang-orang ya berbeda pandangan. Nah, jadi saya sangat yakin bahwa langkah ini adalah langkah yang luar biasa. Pai Network dan pesan Pai Network ini, saya ulang sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, ini akan menjadi bersejarah ya. Jadi bukan hari bersejarah, ini akan menjadi bersejarah. Open Minded akan menjadi bersejarah. Kalau hari bersejarah itu masih kurang gregetan, tapi kalau ini akan menjadi bersejarah, berarti momen ini memang benar-benar bersejarah, bukan hanya hari itu saja. Karena merubah, kalau boleh saya bilang, kalau pernyataan Nicholas saya tafsirkan, ini merubah tatanan dunia. Merubah tatanan dunia, bre. Ya. Berarti benar yang berita-berita di luar sana itu tepat. Ya. Karena dia tahu apa yang dia ingin lakukan. Kalau dia memang benar founder BTC, artinya sudah sangat mudah untuk, artinya dia sudah menguasai semuanya, rekan-rekan pioner ya. Ini cerewet nih. Dia menguasai, dia tahu apa yang dia mengendalikan, ya. BTC saja bisa seperti itu, apalagi yang seperti ini. Jadi makanya dia persiapkan matang-matang, utilitas-utilitas. Ya, ini luar biasa teman-teman pioner. Kita ke kolom komentar aja. Tidak sabar ingin melihat komentar rekan-rekan, beberapa komentar ya. Mungkin di beberapa video saya ya. Yang kemarin, yes, janji Nicholas akhirnya akan segera dipenuhi. 36, wow, ramai lagi nih ya. Salam petir dari Serang, Banten, Bang. Oh, ring ya. Mbak Maria Mone, pertama Bang, terima kasih Mbak Maria hadir lagi ya. Dari mana nih ya? Ayo kita ramaikan. Dari Bang Suci, amin, semoga terkabulkan ya Allah ya. Bantu keluarga, yes. Betso Santoso, semangat Bang, nanti kalau udah open kita kumpul sama saudara, yes. Dari Bang Roji, salam betir dari Serang Banten, yes. Dari Bang Majer Samit, Nicholas Kokal itu profesor ahli blockchain dan dulu mengajar di Stanford University, sebuah universitas ranking 3 terbaik di dunia di Epic. Yes, terima kasih Bang Majelis Samit. Bang Mulyadi, Tangerang hadir Bang Dema, selalu nyimak. Terima kasih Bang Mulyadi, tetap setia ya. Bang Edi Winato, benar guys, memang sudah waktunya Open Mind sudah cukup 5 tahun, susah payah kita. Yes, sabar teman-teman, sabar dikit waktu lagi ya. Sudah kuisi Bang Dema, oke. Syukur ya kalau sudah kuisi atau bertanya ini ya.
Oh, ini pernyataan, tidak ada tanda tanya. Pokoknya sabar teman-teman ya, tidak ada cara lain, sabar aja. Termasuk yang tentatif ya, jangan rewel-rewel ya, yang tentatif. Bang Joko Santoso mantap bang, Pak Karolin Korat, mantap infonya, tambah semangat Pak Sekjen. Wah, terima kasih Mbak Karolin. Luthel Sar City, siap-siap beramal buat orang yang nggak mampu. Yes, Bang Jaya Kelana, salut sama Pak Sekjen tiap hari konsisten. Kadang lucu, kadang serius. Yes. Oh, kemarin udah ketemu komentar ini ya. Dak dikduk menunggu open minute. Yes. Selamat siang Bang Dema, selamat siang Abangku, selamat pagi hari ini Bang Arman. Arman, kalau memang betul cair di seluruh Indonesia kumpul di Tugu Monas, sering bertemu, wah reuni ya. Lalu Bang Dema di situ berikan motivasi ya, Sekjen. Wah. Yang lain pada tiarap kan teman-teman. Hati dongkol, belum open minute, mulai kecewa ya. Saya pokoknya Sekjen itu sampai Nicholas ngomong tidak bisa, baru saya berhenti teman-teman. Tapi kalau masih ada harapan, nih ini kan harapannya tuh 1000% ya. Bayangkan itu teman-teman, bisa terkoneksi dengan bisnis, lalu nantinya tinggal menggunakan Pi Coin ya untuk di transaksikan, luar biasa kan, mantap Pak Sekjen. Semangat terus dari Bang Asep Kosasi. Kosasi, wow, Asep Kosasi nih, mantap ya. Dari Bang Nyong Romeo, semangat Bang, motivator sejati. Wow, terima kasih Bang Nyong Romeo ya. Bang Arman Arman ya. Bang Arman Ahmad, salam siang Bang Demo, mantap ya. Bang Suparno Jetli, salam dari Pioner Tangerang Selatan, Banten, Indonesia sejati. Yes, Bang Suparno Jetli, terima kasih ya. Utisikar modifikasi, selalu hadir Bang Rima, terima kasih abangku ya. Dari Mbak Umu Zikro, alhamdulillah Allah mudah-mudahan lancarkan, dan juga ingin bantu keluar. Yes, Mbak Ria Prasetyaningsi, Bang Rima makin tinggi. Oh, rambut ini identitas ya, ini berlisensi Mbak, itu mundur 2026. Lanjut Bang Haryanto, lanjut Bang, jangan hiraukan orang nyinyi. Yeah. Dari Bang Westernion dari Saudi. Wow, hadir lagi. Selamat Bang Dema, semoga selalu sehat ya. Salam buat semua rekan-rekan saudara-saudara yang ada di Arab Saudi, dari Saudi Bang ya. Dari Bang Julius, Jakarta, hadir Bang Dema, terima kasih Bang Julius. Bang Ari Prasetyo, gimana nasib saya Bang setelah ganti dompet baru? Waduh Bang, nggak ada. Memang resikonya seperti itu abangku, menambang ulang lagi ya. Makanya memang penting sekali teman-teman untuk mengingat rasa sandi. Oke, saya rasa itu teman-teman. Sukses, tetap semangat, fokus pada tujuan kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semakin dekat, ini menggegerkan dan menggemparkan ya, dunia blockchain ya. Ya, akan menjadi bersejarah, kata Nicholas. Saya ulang-ulang, sudah 14 juta pes yang QSI, segera sukses.